استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا عظيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وامته الى يوم الدين. اللهم يا الله انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين خير ما سالك رسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعذبك عن حبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله kami bermohon dengan segenap kuasa nama yang mulia sifatmu yang paling indah. Kami bermohon segala kemuliaan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu, Nabimu yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami berlindung kepadaMu dari segala hal yang pernah diperlindungkan kepadaMu dengan tulus oleh Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Rabbana la tada'alana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhamban illa ghafartah. Ya Allah, di malam Ramadan ini kami bermohon kepadaMu, jika di tempat ini ya Allah ada yang pernah berbuat maksiat dalam hidupnya, sebesar apapun ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Kau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di tempat ini yang jiwanya masih gelisah, hatinya belum tenteram, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Kau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala daynan illa qadaitah, jika tempat ini ada orang yang terlilit utang piutang, kesulitan ya Allah dalam hidupnya, maka mohon ringankan keadaannya, limpahkan rezekinya minimal untuk dapat melunasi utang-utangnya. Allahumma wala asran illa yasartah, jika ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan ya Allah, datang ke tempat ini untuk bermohon ya Allah, sulit rumah tangganya, sulit di kehidupan sosialnya, sulit dalam kehidupan pekerjaannya, maka mohon ya Allah dengan segenap keikhlasan amalnya, mohon ya Allah ringankan dan hilangkan segala kesulitan. Allahumma wala maridhan illa syafaitah, ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, kerabat kami, tetangga kami, kawan kami, teman kami, maka mohon ya Allah dengan kemuliaan Ramadhan angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Rabb, ya ta'afkan dhunubana kathira, walakinna syahidna ya Allah, syahidna rahmatka wasi'a. Ya Allah, kami mengakui dosa kami banyak, maksiat kami banyak, kesalahan kami melimpah, dosa bagi ibu kami ya Allah, dosa pada ayah kami, dosa pada anak-anak kami di rumah tangga, dosa dengan tetangga kami, dosa dengan kerabat kami. Kami tak sanggup menyebutnya ya Rab, namun kami yakin dan kami menyaksikan bahwa Engkau berkata rahmatmu luas daripada marahmu, rahmatmu lebih luas dibandingkan amarahmu. Kami tidak ingin apapun ya Rab, kami mohon ampuni dosa-dosa kami, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, jangan hinakan kami ketika kami berjumpa denganmu ya Rab. Kami bertahan dalam kesulitan di dunia, tapi kami tidak sanggup ya Allah berpisah dengan keluarga kami ya Allah, berpisah dengan Rasulullah SAW. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah, ya Allah kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dengan Rasulullah. Allahumma lan na'ish ma'ahu fid dunya wa lan narahu fil manam. Ya Allah, kami tidak pernah hidup bersama beliau, tidak mampu melihatnya di alam mimpi. Fala kina ma'ahu fi jannatil firdaus. Maka mohon ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah di akhirat. Allahumma alif baina qulubina atin fusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا الله mohon lembutkan hati kami untuk bertobat ya Allah, lembutkan hati kami untuk bertobat. Kami tahu Engkau menggenggam jiwa kami ya Rab, bersihkan jiwa kami dari sifat-sifat maksiat. Kami mohon ya Allah, satukan hati kami. Allah wahidna ya Allah fi saffil Islam
Wajanibna anit tufruqah. Ya Allah, satukan kami ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Jauhkan kami dari perpecahan. Ya Allah, kami rindu persatuan ya Allah. Kami rindu persatuan. Allahumma ya arhamar rahimin, ihfadhi ya Allah al-asib, tubna ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, kami bertobat ya Allah. Kami bertobat dari maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma la tawaffana illa wa'anta muslimun. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami dalam keadaan kami sedang bermaksiat. Wafatkan kami dalam keadaan kami sedang tunduk patuh kepada-Mu ya Allah. Wafatkan dalam keadaan sujud ya Allah. Allah wafatkan dalam keadaan sujud ya Rahman Rahim. Allahumma hdi ikhwanana ya Allah, akhawatina, wujuwarana ya Allah, lazim yahtadu ilal Islam, ihdi ilal Islam. Ya Allah, kami mohon, kami punya teman-teman, kami punya tetangga, kami punya kerabat, kami punya kawan. Sampai malam ini mereka belum mendapatkan hidayah ya Allah. Mereka belum berislam. Kami hidup dengan mereka ya Allah. Kami bertetangga dengan mereka. Kami mohon jangan pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah untuk mereka bisa masuk Islam. Allahumma ihdi ya Allah, ihdi a'ilatana. Ya Allah, berikan hidayah kepada keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa kami para ayah ya Allah, jika maksiat terjadi keluarga karena dosa para ayah. Ampuni dosa para ibu yang hadir saat ini ya Allah, jika maksiat terjadi keluarga karena peran para ibu. Dan ampuni kami ya Allah dosa para anak, karena belum memberikan yang terbaik untuk orang tua kami. Allahumma ya Arhamar Rahimin. Allahumma zil alina lailatul qadri ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar Ramadan ini ya Allah. Berikan kesempatan ya Rabb. Wa idza kana hunalika ya Allah fursatan lil hayat faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika setelah kami bertekad hijrah ini esok lusa kami masih hidup, maka berikan kesempatan kami untuk mendapatkan jalan hidup yang lebih baik daripada hari ini. Wa idza kana hadhihi laila ya min akhir hayatina, Allahumma ij'al hadhihi al-laila husnal khatimah. Ya Allah, kalau memang ajal kami tiba di malam ini ya Rabb, kami mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Qawwi lisanana li qul kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Ya Allah, kuatkan lisan kami agar kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajib kalimat Nabi qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon saat sekarat nanti sambut kalimat kami dengan kalimat-Mu yang indah ya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabbmu. Aku ridho dengan amalmu dan Kau pun akan ridho dengan pemberianku. Aku siapkan surga untukmu. Allahumma tadayya'an dumu'ana wa taqabbal minna amalana. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan ya Allah air mata kami, dan mohon terima amal kami sekecil apapun ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. 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 Semoga Allah sayang yang tersebut. Maafkan saya. Dan semoga suatu saat, kalau tidak di dunia, semoga kita berjumpa di surga insyaAllah. Subhanahu wa ta'ala.